Iya. Yang mana deh? Tinggal ganti tuh gampang. Gampang tuh. Nah, jangan tutup matanya ya. Nah, jangan tutup matanya ya. Karena dingin kamu cuacanya tadi. Kamu kan ada kurang tidur aja. Jangan tidur sama sekali. Jangan tidur sejam. Iya, sejam aja. Jam setengah paling lama tadi. Iya. Karena turun jam mentah. Enggak. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita telah berhasil mengevakuasi. Kami dari SMK Angkutan Negeri Pekanbaru ucapkan terima kasih. Sesatnya 12 siswa SMK Pekanbaru yang tersesat di Taman Nasional Bukit 30, bahwa tim SAR gabungan yang terdiri dari tim SAR Pekanbaru, tim SAR Jambi, kemudian tim Ranger Taman Nasional Bukit 30 serta polisi kehutanan berhasil mengevakuasi siswa tersebut pada jarak kurang lebih 4 sampai 10 kilometer dari base camp di Nagrid, istilahnya base campnya ini TNBT. Jadi untuk itu korban ditemukan kondisi selamat dekat kamera pemantau hewan liar, dan selanjutnya tim awal yang menemukan adalah tim ranger dari TNBT, yaitu Taman Nasional Bukit 30. Para siswa ini agak kesulitan secara fisik agak lemah karena kurangnya suplemen makanan, sehingga upaya kami yang dilakukan oleh tim yaitu pertama mensuplai bahan makanan. Setelah kondisi pulih kurang lebih 12 siswa dan satu orang pendamping yang hilang ini, setelah kondisi agak pulih bersama-sama kita evakuasi menuju base camp kembali.